Izinkan saya berbagi benda supranatural jimat Thailand Sivali. Jimat ini adalah jimat yang mulia Sivali. Beliau dipercaya seorang biksu yang telah mencapai arahat dan murid dari yang mulia Buddha Gotama. Jimat ini dibuat dari bahan material logam suci rahasia pembuatnya. Jimat ini didoakan secara massal di sebuah kuil yang dinamakan dengan Kuil Salapun di negara Thailand. Yang mulia Sivali yang dikisahkan, konon sebelum kelahiran beliau menjadi biksu Sivali. Beliau banyak berdana makanan dan perbuatan kebajikan yang lain. Sehingga di kelahiran sebagai Sivali, beliau menerima karma perbuatannya yang berbuah saat itu. Beliau tidak pernah kekurangan makanan. Konon dikisahkan, Sivali pernah mencoba untuk berpindah patah atau mencari dana makanan di tempat yang tidak ada penduduknya. Jika para biksu mencari dana makanan ke desa atau kota yang padat penduduk, maka Sivali malah ke hutan di gunung yang tidak berpenduduk. Dikisahkan, sudah hampir tengah hari, Sivali tidak menemukan satu rumah pun di sebuah hutan di gunung. Untuk para biksu, batas makan adalah tengah hari. Jika lewat tengah hari, tidak boleh makan, hingga besok paginya, baru boleh makan lagi. Konon dikisahkan, di alam para dewa, terjadi gempa dahsyat. Hingga Raja Dewa, dengan kekuatan saktinya, mengetahui, karena yang mulia Sivali, harus mendapatkan makanan adalah penyebabnya. Maka dari itu para dewa segera turun ke dunia untuk membawakan makanan untuk yang mulia Sivali. Untuk efek jimat ini dipercaya multifungsi. Di antaranya dipercaya untuk memudahkan kita menerima dan mendapatkan rezeki. Jangan percaya tayangan ini, jauh lebih bijaksana Anda melakukan penelitian sendiri. Ingat, jimat bukan segala-galanya. Masih ada penyebab lainnya. Jimat yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda tergantung karma kebaikan masing-masing pemegangnya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menghibur semua teman-teman. Sampai jumpa. Dan terima kasih.